Oke, proyek hari ini adalah kayu pokok meringgai. Oke, sudah besar dan dahannya menghalak ke rumah. Oke, so ini yang akan ditebang ya. Ini ditebang. Oke, ini ditebang nih. Ada dua di sana lagi. Yang ini dengan ini menghadap ke menghalak ke rumah ini akan tebang. Tapi masalahnya di bawahnya ada akuarium dan di sini ada jaring dan banyak pasu. Besok kita akan buat satu cara, yaitu di sini ada tali. Oke, kita akan ikat di sini. Ikat dengan yang di sebelahnya. Lepas itu nanti yang di atas tuh kita akan tarik ke sini. Jadi kita kena pasang tali lah. Oke. Jadi itu cara yang saya pikirkan yang terbaik. So, mari kita ikat dulu. Oke, sudah diikat. Jadi ini ikatannya. Dan yang itu hanya diikat di sini lah. Oke, hanya diikat di sini dari sana. Oke. Jadi di sini kita akan tebang. Sini lagi. Oke, tepat sekali. Ini tidak membahayakan. Sekarang selamat. Jadi apa yang perlu dibuat ialah buka ini dulu. Sekarang saya akan potong di sini perlahan-lahan. Oke, tapi tunggu dulu, takut nanti ini krim kena. So mungkin ada tali, ikat tali dulu di sini, ikat di sini. Oke, jadi mari kita ikat dulu. Oke, berjaya. Ini pun berjaya dan akuarium selamat. Oke, ini saya akan tanam lagi. Ini ialah pokok meringgai. Oke, ini pokok meringgai. Ini herba tradisional lah. Jadi saya akan tanam di bawah sana untuk dituai untuk makan lah. Oke. Bikin obat. So, saya selesaikan ini dulu. Oke, sudah selesai pembersihan dan inilah hasilnya daun pokok ini. Oke, yang ini kita akan proses untuk dijadikan sayur dan juga teh. Oke. Dan ini ada batangnya, ini boleh ditanam. Dan batangnya juga ada di bawah sana, itu pun boleh ditanam.
Oke, satu lagi. Ada lagi satu ini menghadap ke sana. Dan ini pun kita akan tebang nanti. Oke. Sekian dan terima kasih.